Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di barang saya, Nang Saputra, tentunya di Putra Channel Official ya teman-teman semuanya. Ya, pada kesempatan video kali ini di sini saya ingin membagikan tutorial dan cara serta membagikan pengetahuan buat teman-teman semuanya yang baru melihat dan menonton di channel saya, yaitu mengulas tentang edisi dari Cakunggul ya. Oke, di sini saya akan melakukan penarikan bantuan PKH ya, yang saat ini tanggal 28 Mei 2024 sedang cair. Kita akan mencoba menggunakan edisi Cakunggul, tepatnya dengan melalui fitur mini ATM KB Bukopin. Oke, kita masuk saja langsung di menu KB Bukopin. Setelah itu kita gesekkan ya. Ingat, yang bagian hitam di sini, yang bagian hitam kita gosok saja. Kita tunggu. Masih belum muncul tulisan dan perubahan. Kita coba lagi. Oke, masih belum juga. Kita kembali dulu, lalu dihapus dulu ya. Kita coba ulangi. Oke, ini sudah muncul. Kita lanjutkan. Sorry, ini kita mau cek saldo dulu ya, bukan langsung tarik, karena kita belum tahu ini isinya berapa. Kita mau cek saldo dulu. Lanjutkan, klik tabungan, kita masukkan PIN. Oke. Kita tunggu sampai prosesnya selesai. Ya, di sini sudah tertera saldo 397.000 ya, teman-teman. Jadi untuk saldo 397.000 ini sudah saldo setelah dikurangi biaya admin pengecekan saldo, yaitu 4.000. Jadi kalau misalkan totalan masuknya itu 397 ditambah 4.000 yang admin dari cek saldo ya, itu total masuknya berarti gitu ya. Ini kemungkinan sih saldo masuk itu sekitar 400.000 kemungkinan. Mas, ini masih ada sisa kemarin. Oke, kita cek coba ya, cetak. Ya, untuk setruk terserah teman-teman, barangkali tidak ingin dicetak ya enggak usah, tinggal kembali saja. Kalau ingin dicetak ya tinggal dicetak gitu ya. Oke, kita kembali. Nah, sekarang kita akan melakukan tarik tunai ya teman-teman semuanya. Untuk tarik tunainya sendiri di sini berarti kita harus menyisakan saldo di dalam ATM ini sebesar 6.500 ya. Jadi total saldo yang segini 397 itu dikurangi 6.500 ya, maka yang bisa diambil itu 390.500 ya. Dan kita klik next, lalu kita masukkan PIN kembali. Kita lanjut tekan tombol yang berwarna hijau ya. Nah, kita lanjut next lagi. Nah, kita next, tunggu. Transaksi berhasil ya teman-teman. Ini kalau kita mau cetak struk tinggal klik OK atau yes saja ya. Ya, secara otomatis struk akan muncul. Untuk teman-teman yang ingin bertanya-tanya mengenai edisi ini dan ingin memesan ataupun membeli, bisa mengabari ataupun menghubungi saya. Ada nomor apa yang saya terangkan di kolom komentar ya. Terima kasih. Salam cuan teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.